yang cerdas itu adalah walal akhiratu khairu wa abqa, yaitu melihat akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka ia fokus tumpuannya tidak berubah kepada akhirat, meskipun sedang menjalani hidup di dunia tetapi tidak hilang fokus. Sekarang mengapa kita sampai ke masjid ini? Karena kita tidak hilang fokus. Yang hilang fokus sekarang ni tak di masjid dia, masih di kedai kopi. Kedai kopi itu sebelum subuh dah buka. Ada juga yang hilang fokus karena ingin badannya tetap sehat, berlari dia di jalan tengah, tak subuh. Waktu-waktu seperti ini waktu yang berharga. Di pagi hari kita sudah disibukkan oleh pekerjaan dunia yang tak ada habis-habisnya. Sementara di waktu subuh ini waktu berkumpulnya malaikat. Di dalam tafsir disebutkan malaikat yang mendampingi setiap orang ini, yang berada di sekitar setiap orang itu ada 10 malaikat. Yang shiftnya malam 10, dan ada lagi malaikat yang menjaga kita di siang hari 10 pula banyaknya. Berkumpul 10, 20 malaikat ini di waktu subuh dan satu lagi di waktu asar. Yang bertugas tadi malam di waktu subuh sekarang ini balik melaporkan kepada Allah tentang perhatiannya terhadap manusia itu. Maka Allah pun bertanya, fa yas'aluhum subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun bertanya kepada malaikat-malaikat itu tentang ibadahu, hambanya. Kaifa taraktum ibadi, seperti apa kamu tinggalkan hambaku? Maka malaikat menjawab, atainahum wahum yusallun. Kami datangi mereka semalam di waktu asar, kami jumpai mereka dalam keadaan sholat. Wataraknahum wahum yusallun, dan kami tinggalkan mereka tadi masih di Masjid Ar-Rahman, belum keluar lagi sekarang, masih dengar tausiah kuliah subuh. Wahum yusallun, dan mereka itu dalam keadaan sholat. Yang seperti itu kita inginkan, sholat berjamaah di masjid itu mahal sekali harganya. Tapi karena dunia yang ingin kita dapatkan yang tak seberapa ini, kita korbankan yang mahal dan berharga ini. Ini cerdas atau sambunglah, apa lawan cerdas?